Allah Ta'ala menganugerahkan bagi kita sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Namun ketahuilah, perjuangan menentang wabak ini belum berakhir. Nasib rakyat masih perih, barisan hadapan kita belum pulang dari perbatasan ke pangkuan keluarga Malaysia, peperangan masih membara di luar sana. Tapi kita sudah hampir di ambang kemenangan. Yakinlah, kita dekat sekali, cukup dekat. Justru, dalam Dewan Yang Mulia ini, saya mohon ahli-ahli yang berhormat, semua dukunglah belanjawan ini. Suara tuan-puan, ada hikmat melindung rakyat, memberi kita kudrat melawan musuh wabak durjana. Belanjawan ini kita tempah bersama, kukuh bagai wajah, besi jadi kersani. Belanjawan ini perisai pelindung keluarga kita dari sasana bahaya ke puncak jaya. Dari Dewan Mulia ini, berikanlah rakyat kita khabar yang baik-baik belaka, bahawa bajet ini milik mereka, suara kita milik mereka, bahawa kemenangan itu milik mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada sesiapa yang menyokong? Datuk Yang di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul. Yang Berhormat Menteri Kewangan, dipersilakan. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa usul di atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4-3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1996 atau Akta 406 membuat ketetapan, iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih dari 77 bilion ringgit dan 600 juta ringgit dibelanjakan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun 2022 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2022 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 32 tahun 2021 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan, jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada yang menyokong? Haji, kita bukan tak nak pergi, kita rindu nak pergi. Apabila kita bicara soal tanah suci, aku rindu. Entah mengapa, perasaan sayu. Baik, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dengan program khas pembentangan bajet 2022. Kita sudah pun mendengar ucapan yang cukup panjang lebar, 83 muka surat kesemuanya daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan kita, Tok Siti Zafra Abdul Aziz. Zaria. Ya, pembentangan bajet 2022 keseluruhannya 332.1 bilion ringgit peruntukan untuk bajet 2022, iaitu 9.6 bilion lebih daripada peruntukan untuk tahun lepas. Yeah. Jadi setelah kita mendengar apa yang telah dibentangkan sebentar tadi dalam kertas bajet itu, kita mahu mendengar pandangan daripada panel kita yang masih bersama dengan kami di studio. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Seri Johari Abdul Ghani, bekas Menteri Keuangan kedua juga. Dan juga Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis sosiopolitik dan juga ahli akademik dari Universiti Sains Malaysia. Baik, Prof, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini tahun lepas bajet terbesar. Tahun ini bajet terbesar lagi tambahan, lebih 9 bilion ringgit yang disebutkan Azira tadi. Apa yang menarik pandangan Prof bila dah lihat secara keseluruhan? Apa yang kata orang menangkap mata dulu daripada keseluruhan yang dibentangkan? Ya, jumlahnya besar dan sudah pasti harapan tinggi cuba direalisasikan. Saya percaya cuba mendekati pelbagai kumpulan sasar yang termasuk
yang penting di sini kita lihat bagaimana penekanan diberikan kepada kedudukan wanita, OKU, kumpulan rentan dan sebagainya. Malahan kalau kita perhatikan dalam konteks perbelanjaan yang besar ini, kita juga harus melihat ia merentasi ke semua kelompok.